Stop, cukup, tahan. Tabel musik sandar. Posisikan baik-baik, dok. Ada senter kepala, bapak. Dan kita bantu dari sini. Turun sedikit. Stop, tahan. Tarik sedikit. Persiapan tarik sedikit. Tarik sedikit, Pak. Tahan, pelan-pelan. Up. Lagi. Tarik lagi, pelan-pelan. Lagi. Up. Tahan. Turun sedikit. Turun sedikit. Cukup. Saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Yang pertama dan utama tentunya kita selalu bersyukur dan terima kasih kepada Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga hari ini atas kebesarannya kita sama-sama dari Basarnas, dari Kupang, Atambuah maupun yang ada di Kepas ini, kami atas nama Kepala Kepolisian Resort Timur Tengah Utara. Beliau saat ini tidak ada di tempat karena ada kegiatan yang mendesak di Polda sehingga tidak bisa diwakili saat ini beliau ada di Kupang. Sehingga kami sebagai Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu ada bersama-sama dengan anggota ada di sini dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Basarnas yang sudah sama-sama kita kerjasama sehingga sampai dengan lancarnya kita evakuasi jenazah ini keluar dengan aman dan lancar tanpa ada halangan apapun juga. Kemudian juga untuk dari pihak keluarga, barangkali tadi sudah kami sedikit itu dengar keterangan dari keluarga bahwa almarhum ini dia pelan lagi, jangan terlalu ya terus ya pelan-pelan terus. Pelan. Kasihan dia penyebaran di sini. Bisa, Dok? Oke. Pelan. Pelan, jangan terlalu cepat. Ya, posisikan, Dok. Oke. Antok, tabung. Pelan-pelan. Tetap sama iramanya. Begini aja. Pelan-pelan. Masih aman, Dok. Lagi. Terus. Dok geser dok dinamo dok. Dianya juga geser. Nah, bisa miring sedikit ke kiri dok. Pelan, sabar, sekali, satu kali tarikannya naik, pelan. Oke. Terus lanjut. Lagi, persiapan. Teman-teman yang terima. Lagi, pelan. Terus. Thank you.
Ya, boleh. Pelan. Terus. Pelan. Jangan terlalu cepat. Pelan. Ini belakangnya apa? Tabungnya kena nih, sahabat. Hati-hati tabung, Bro. Pelan. Pelan. Nah, selo, pelan. Oke. Ini jenazahnya sudah kelihatan membusuk. Sepertinya yang berita tersebar di medsos hilang dari tanggal 2 itu, menurut keterangan keluarga. Demikian.